finishnya ya chef ya. Memang ini nih yang khas dari Pelecing Lombok itu memang ini nih jeruk limaunya chef ya. Bumbu Pelecing Lombok. Oke, plating chef ya. Ini sini kita coba. Wow, ini ada tomat. Wah. Kita coba sesuatu yang berbeda. Jadi ini kan istilahnya Indonesian banget. Kita akan coba sesuatu yang Indonesia juga. Jadi masuk ini dari Banyumulek. Daun pisang karena, juga ini ya. Ya ini kan dari Banyumulek ya. Banyumulek, produk lokal sama. Tomatnya juga dari lokal. Tomat ini kita buat biji. Tempat sambelnya ya. Wah. Jadi kalau biasanya masakan-masakan pakai paprika lah, tempatnya dari luar gitu ya. Ini kita pakai tomat, guys. Tomat ya. Oke. Kalau ini selera ya, tergantung mana ya. Mana yang disuka. Saya semua suka, Chef. Semua suka. Cukupnya aja. Bawang merah juga. Ini yang panas ini. Oh, cabe rawit khas Lombok ya. Kita cari yang simpel, kita ambil yang ini. Kita aduk. Aromanya kecil banget. Bisa ditambahkan salad oil ataupun apa, jadi tidak ada masalah. Kita minyak goreng juga tidak apa-apa. Tapi kalau di rumah biasanya saya pakai minyak ini bekas. Minyak jelanta ya kalau tempat saya. Minyak kelapa ya? Iya, minyak kelapa itu, bekas kelapa itu. Okay. Natural sekali seperti itu. Jadi kita ini kita masukkan sini. Oke, ini jadi membuktikan bahwa makanan Lombok itu bisa go internasional. Ya, nggak kalah sama... Cantik sekali. Sini kita bawangnya juga bawang lokal ini, nggak jauh-jauh. Bawang ya, merah ya? Iya, bawang merah. Kita pakai untuk sebagai pemanis saja sebenarnya. Ini sebagai pemanis saja. Garlic saja ya? Iya. Pemanis saja sebenarnya. Cantik banget warnanya, ungu. Di sini ada carrot ya, carrot sama... Mentimun ya? Mentimun ya. Oke. Mau ini cuma biar letoy seperti ini. Kalau timun kan biasanya kalau dikupas seperti ini dia kaku. Iya, kaku. Biar letoy seperti ini triknya adalah kita rendam sama air garam. Oh gitu ya chef ya? Oh, jadi mau dibentuk apapun dia tidak dia bisa. Kan, dia nggak patah ya? Patah. Jadi ini semua sudah terendam dengan air garam. Oh gitu. Wah, ya. Saya dapat ilmu baru nih. Ini hiasan aja, buat hiasan buat pemanis aja. Buat pemanis aja. Cantik banget perpaduan warnanya. Sama ini juga baru garam semua itu yang Ini kayaknya ayam taliwangnya ada di taman ya siap ya. Ayam taliwang jangan jalan-jalan ke Anulong Balok ya. Iya, jalannya di taman aja. Wah. Dibungkus daun pisang lagi. Kita kasih selimut juga, biar tidak kedinginan nasi putih. Chefnya sama nasi putih aja perhatian ya, apalagi sama istrinya gitu ya. Benar. Oke. Indonesia banget. Benar-benar Indonesia banget ya. Ayam geprek ya, mana? Oh, jadi langsung geprek di sambal mentahnya ya. Iya. Wah. Stop. Taruhnya belum. Oh iya. Kita
campur kan, udah kita taruh di sini taranya udah benar benar secukupnya aja taruh. Jadi kita bumbunya dari ya, caranya kita kasih seperti ini. Kita langsung plating di sini aja. Oke. Wah, cantik banget. Tinggal ini ya. Tinggal ayamnya ya, chef ya. Ayam tadi kan ada sisa bumbu nih. Sisa bumbu itu kita taruh di sini juga. Jadi jangan sampai ini ya, jangan sampai terbuang ayam bumbu taliwangi karena itulah khasnya ya, chef ya. Lagi-lagi tekan lagi. Oke. Jangan kasih kesempatan untuk bernafas. Setelah itu terakhir mozzarella. Mozzarella. Mozzarella ini langsung dicampur sama sambelnya juga, chef ya. Mozzarella kita campur di sini. Ya. Nanti ini yang akan membuat sedikit sensasi. Jadi kebayang nggak sih guys ya? Mozzarella campur bumbu pelecing ya. Bumbu pelecing dan bumbu ayam taliwang, enak banget nih. Lalu kita bakar. Dibakar langsung ya. Oke, ini jadi proses pembakarannya guys, supaya mozzarellanya meleleh ya, chef ya. Oke. Jadi nanti akan ada tekstur yang melted dan agak melted ya. Ketika ayamnya ditarik, melted banget ya keju mozzarellanya. Pindahkan langsung ke sini, chef ya. Pindahkan ke sini langsung. Oke. Wah. Kita cuci dulu ya. Oke. Ini mulai digeser sedikit ke atas. Sudah, chef? Ada yang lupa. Apa tuh? Oh iya, tempenya ya. Ini nih tempe ya. Di sebelah sini aja. Oke, chef. Iya. Kita tambahin ada garnis di sini. Ada limau, taruh di atasnya. Oke, sudah jadi. Ini dia, guys. Ayam taliwang geprek keju. Wah, enak banget. Gak sabar nih mau cobain. Wah, guys, sekarang kita udah di meja makan ya, chef ya. Kalau tadi kita sudah masak-masak nih bareng chef ya. Tadi ada ketiga masakan ya. Wah, ini tadi ada masakannya namanya apa nih, chef? Taliwang yang pertama? Geprek Taliwang geprek keju. Dan ini ada chicken golden pasta dan yang terakhir ada oriental fried rice with peking duck. Wah, sabar nih, chef. Saya cobain ya, chef ya. Oke, saya mau cobain yang khas Lombok dulu nih karena kita tinggal di Lombok. Jadi ya makanan pembukanya dari Lombok juga nih. Oke. Saya cobain dulu daging ayamnya yang tadi kita sudah masak nih, chef ya. Wah, teksturnya lembut ya, chef ya. Gampang diambil. Wah, melted banget kejunya. Ya, kita cobain nih. Oke. Jadi bumbu taliwangnya tuh masih ada ya, chef ya, di bawah tepungnya tuh masih ada. Walaupun dia crispy, tapi di dalamnya tetap ada tekstur sambal taliwangnya ya. Cobain ya. Oke. Pedas dari sambal taliwangnya itu ada. Masih memang mirip dengan ayam taliwang ya, chef ya. Cuman bedanya di sini agak lebih modern gitu, yeah, chef ya. Memang kita enggak mau menghilangkan apa? Ciri khas Lomboknya. Ciri khas Lomboknya ya. Oke. Okay. Next saya mau coba tempe. Ini yang unik ya. Sate tempe ya, tempe. Tapi tetap pakai bumbu taliwang ya, chef ya. Oke, okay, kita coba dulu. Memang deh tempe favorit saya. Bumbu taliwangnya meresap sampai ke dalam. Kan tadi dimasak juga dulu ya, chef ya.
Ini karena dimasak dulu sama sambal taliwangnya tadi, jadi bumbu taliwang itu sendiri meresap ke dalam tempenya. Jadi tempenya gurih karena ada telurnya ya. Dan di dalamnya masih tetap ini ya, masih tetap enggak terlalu gosong juga sampai dalam ya. Jadi enak banget. Saya mau cobain beberapa nih. Ini khas dari Lombok. Oke. Pedas pasti. Memang khas dari Beberok ya, pedes.